Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu rabbil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, sidang jamaah taklim yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di tempat yang penuh berkah ini dalam majlis zikir yang kurang lebih 3 bulan kita tidak bertemu sejak awal Maret terakhir kita bertemu. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi halangan seperti sebelum-sebelumnya, kita kembali normal dan Allah angkat semua bala dan bencana dari kita, sehingga kita tidak lagi hidup dalam suasana ketakutan dan kecemasan seperti yang sekarang. Amin. Nah, sekarang kita kan agak takut dan cemas juga kerana bahasa Arabnya jurang takut. Ya, lama-lama dah kena kik jurang takut. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita dalam surah Al-Fatihah yang baru kemarin itu sebetulnya 2 ayat kita bahas, Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat 4, karena sejatinya tafsiran dari Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sama dengan kalimat pada Bismillahirrahmanirrahim yang dulu sudah kita bahas. Karena Bapak Ibu, harus selesai. Al-Quran ini Bapak dan Ibu, habis usia kita untuk kita bahas, itu tidak akan selesai. Tetapi kata Nabi jaminannya begini, man ta'allama al-Qur'an wa hafiza wa stazhara adkhalahu Allahu jannah wa syaffa'a asyrata ahli baitihi aw jabat lahum minnat. Kata Nabi, siapa yang belajar Al-Qur'an. Jadi bahasanya siapa yang belajar? Siapa yang belajar Al-Qur'an lalu menggali isinya, wastazhara, lalu berusaha menghafalnya, bukan hafal, berusaha menghafalnya. 3 syaratnya. Dia belajar soal berapa banyak Nabi yang membatasi. Dia belajar Al-Qur'an, dia berupaya mendalami isinya, mengambil maknanya, dan dia berusaha menghafalnya. Soal berapa ayat yang bisa dihafal itu soal lain. Kata Nabi, adkhalahullahu jannah, orang itu dipastikan masuk surga. Bukan hanya masuk surga, kata Nabi, wa syaffa'a asyrata min ahli baitihi. Dia diberikan oleh Allah wewenang membawa 10 keluarganya au jabat lahumun nar, yang sudah divonis masuk neraka. Jadi kalau Bapak Ibu mau ya memakai usianya ini sebagian untuk belajar Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, soal berapa lama dan berapa dapatnya itu soal lain. Maka surga sudah menanti dan 10 anggota keluarga yang dipolis masuk surga, kita diberikan wewenang oleh Allah untuk mengangkatnya ke surga. Nah, luar biasanya belajar Al-Qur'an itu. Nah, jadi Bapak Ibu enggak usah khawatir, ya lagi gaya kok jajah beraja enggak mau dosanya. Ada jamaah gitu 10 diajar sama dia mau dukun. Ya kan, ya namanya sudah ya aki belum mulai soak kan, kabar aja kan enggak payah kadang-kadang. Apalagi kadang bahasa Arab ini karena agak sedikit ya lebih kompleks dibandingkan bahasa manapun bagi bahasa Al-Qur'an ini. Ya, karena itu tidak ada satupun bahasa yang bisa menerjemahkan Al-Qur'an dengan pas. Karena katanya itu susah diterjemahkan, apalagi strukturnya. Nah, tapi yang penting kita belajar sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, soal ini berapa nanti waktunya sampai di mana itu soal lain. Pokoknya mati berakhir selesai. Ya. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu kalau sudah meninggal dunia, tinggal lihat hasilnya. Ya, tinggal lihat hasilnya kalau sudah meninggal dunia. Sekarang belum tampak, Pak. Nanti Bapak Ibu baca di surat Qaf ayat 19 sampai 22. Surat 50 ayat 19 sampai 22. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Kata Allah,
ketika sakaratul maut sudah datang. Ini pasti mendatangi kita semua nanti Bapak Ibu ya, namanya sakaratul maut. Ya, mabuk mati. Kita akan mengalami satu fase mabuk, itu proses mati, namanya sakaratul maut. Nah, ketika sakaratul maut itu sudah datang, kata Allah, maka fakashafna anka litaaka. Di ayat 22-nya kata Allah, Allah bukakan kasyaf. Kasyaf artinya terbuka. Allah bukakan semua yang ditutupi. Kita ini Bapak dan Ibu hidup di alam material. Kita ini hidup di alam material. Termasuk kita ini material. Karena itu kita tidak bisa menjangkau yang non-materi. Yang bisa kita jangkau hanyalah materi, karena kita materi. Padahal ada sesuatu di balik materi ini Bapak Ibu. Ada alam namanya gaib. Itu alam yang tidak material. Karena itu Bapak Ibu sebetulnya yang melihat itu bukan mata. Karena itu dalam surat 22 ini Allah menggunakan basar. Karena yang melihat ini bukan mata Bapak Ibu. Bukan. Kalau mata yang melihat, orang mati masih punya mata, tapi dia tidak melihat lagi. Yang mendengar bukan telinga Bapak Ibu. Kalau yang mendengar telinga, orang mati masih punya telinga, tapi dia tidak bisa mendengar. Ya. Lalu apa yang melihat Bapak Ibu? Kata Allah, yang melihat ini basar namanya. Basir. Ada penglihatan Allah yang Allah pinjamkan kepada kita. Jadi ada basar Allah, makanya Allah punya sifat basir. Ada basar Allah yang dipinjamkan ke kita. Dan mata adalah media untuk basar itu berfungsi. Tapi basar ini tidak akan hilang dengan hilangnya mata. Maka ada orang tidak punya mata, tapi dia bisa melihat. Yang melihat bukan matanya, tapi basarnya. Makanya ada orang buta, Pak, tapi dia hafal Quran itu. Kalau dia tidak punya penglihatan, tidak mungkin dia bisa menghafal Quran. Jadi yang melihat ini bukan mata. Makanya kata Allah nanti ketika sakratul maut datang, maka pandanganmu pada hari itu baru menjadi tajam. Hadir. Ketika mati itulah, ketika proses mati itulah kata Allah, matamu menjadi sangat tajam. Tapi bukan mata, Allah sebut basar. Penglihatanmu menjadi sangat tajam. Sekarang penglihatan kita ini tumpul, karena dia dihinggapkan ke materi. Karena dia materi, maka yang bisa dia jangkau hanya materi. Di balik materi dia tidak bisa jangkau. Padahal ada potensi besar dari basar kita melihat sesuatu yang di balik materi. Pahala ada, cuman dia tak terlihat oleh mata. Neraka, sorga, malaikat itu tidak bisa dilihat oleh mata, tapi dia bisa dilihat oleh basar. Nah kata Allah nanti ketika kamu akan sahaba menghadapi mati sakaratul maut, maka matamu, basarmu itu bisa menjangkau semua. Karena itulah Bapak Ibu, apa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu tidak akan pandang melihatnya selama sehat walafiat. Tapi yang Bapak Ibu lakukan hari ini dari kebaikan-kebaikan baru nampak nanti ini hasilnya ketika kita sudah mengalami namanya proses sakaratul maut. Ketika itulah basar kita menjadi tajam kata Allah. Nah, jadi Bapak Ibu memang susah ya mempercayai kadang-kadang sesuatu yang belum terlihat oleh mata. Karena kadang orang kan apalagi yang kaum ya empirisme itu mereka tidak percaya kalau sesuatu tidak empirik, tidak terukur. Makanya ada salah seorang ketua umum partai mengatakan akhirat itu adalah apa? Ilusi apa namanya? Ya jadi karena tidak bisa dijangkau oleh mata, karena memang nanti kata Allah yang bisa menjangkaunya basar. Tapi itulah hebatnya kita orang beriman Bapak Ibu. Orang beriman kata Allah bahkan di level pertama itu yu'minu nabil ghaib. Dia percaya dengan yang gaib. Dan kepercayaannya kepada yang gaib inilah yang membuahkan amal. Wallazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya. Kalaulah Bapak Ibu tidak ada neraka, tidak ada surga, saya
masih sholat tidak Bapak Ibu? Belum tahu ya. Jadi memang kita yakin ada yang gaib itu. Itulah yang mendorong kita beramal. Dan itulah kenapa rukun iman itu dua. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Rukun iman itu dua, jadi apa? Percaya dengan Allah, percaya dengan hari akhirat. Yang lain itu ikut saja. Yang inti iman itu cuma dua. Bila seseorang percaya dengan Allah dan percaya dengan akhirat, maka akan lahirlah amal-amal saleh. Semakin tinggi level kepercayaan seseorang dengan yang gaib, dengan akhirat, maka semakin maksimal dia berbuat. Nah, jadi Bapak Ibu, nah kita ini didorong berkumpul di sini bersama berbuat baik. Itu salah satunya karena memang kita percaya, saya yakin-yakinnya tentang adanya akhirat. Apa itu sebentuk pasar juga? Yang mana? Kepercayaan itu. Kalau iya bisa jadi, tapi apa kalau kepercayaan itu kan keimanan. Dia percaya walaupun tidak melihat. Kalau pasar itu memang dia saksikan Pak, walaupun kadang tidak mesti dengan mata. Begini, Bapak Ibu kalau baca surah Al-Kahfi, Nabi Khidir. Nabi Khidir itu Bapak Ibu, kenapa dibocorkannya kapal? Kan dia membocorkan kapal ya. Karena kapal ini di belakang ini katanya di sana, di pulau sana, itu ada perampok yang mengambil kapal-kapal yang baik. Ini kapal ini milik orang miskin. Ketika saya bocorkan, maka dia tidak jadi belayar ke sana, maka kapal selamat. Kenapa dia bisa tahu tuh Pak, Nabi Khidir? Itu disebut pasar. Kalau mata zahir itu tidak bisa terjangkau. Bahkan Nabi Musa itu kenapa marah Nabi Musa? Kenapa Nabi Musa marah ke Nabi Khidir? Kenapa kau tenggelamkan? Apa salah mereka? Nah kata Khidir itu jawabannya. Kenapa Nabi Khidir tidak melihat dengan ini, tapi dia melihat dengan pasar. Dan itu orang-orang tertentu bisa begitu, Pak. Bisa. Ya. Ah, bisa dirasa. Bisa dirasa. Atau di sekarang kan ada kekuatan-kekuatan tertentu ya, manusia bisa mengetahui. Dan memang ada orang-orang tertentu, Pak. Misalnya, kenapa Nabi Yusuf tahu kamu nanti ini akan mati nih, yang satu ini, yang kamu nanti bebas nih. Persis seperti itu Nabi Yusuf. Oh, 7 tahun lagi kata Yusuf akan terjadi begini. Ya, akan panen besar kita 7 tahun, tapi setelah panen besar baca kilik kita, simpan sebagian. Kenapa Nabi Yusuf tahu 7 tahun ke depan? Karena Nabi Yusuf melihat dengan basar, bukan dengan mata. Dia tahu apa yang akan terjadi di balik yang tampak ini. Tapi itu orang-orang spesial Pak, tidak semua orang. Seperti Nabi Yusuf lah kalibernya Pak. Nabi Yusuf itu Pak, Nabi Yusuf itu yang menggoda ini perempuan nih Pak. Bayangkan banyak yang bersalah, perempuan menggoda ini perempuan, yang menarik bajunya perempuan di pengadilan, terbukti perempuan yang salah. Tapi Nabi Yusuf yang dimasukkan ke penjara. Dan Nabi Yusuf tidak pernah sakit hati, tidak marah, tidak sakit hati, tidak pra-peradilan, pokoknya terima. Itulah yang manusia yang spesial tuh Pak. Ketika dia disakiti manusia, dizalimi manusia, tak pernah hatinya merasa sakit. Kalau manusia lah sampai ke level itu matanya akan ditajamkan oleh Allah. Itu kenapa Nabi Khidir itu Pak, kan cerita di akhir Nabi Khidir itu surat Al-Kahfi 60-83 itu, kan dia minta minum Pak di sebuah rumah. Kan cerita itu Pak ya, dia kehausan, minta minum di sebuah rumah. Jangankan dikasih, dicaci maki oleh yang punya rumah. Apa yang dilakukan Nabi Khidir Bebu? Diperbaiki rumah itu. Kalau ada Bapak Ibu begitu, diantar orang oto awak, ya, oto itu yang dibeloi. Ah itu. Itu baru tajam mata awak itu. Ya. Ini yang salah Pak, oto awak yang senggol. Awak patuh jadi ketua, dia yang menyenggol Pak. Kita yang minta maaf dan kita yang memperbaiki mobilnya. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang model itu, nah, itu bisa mata hatinya tajam. Yang itu kan tidak berarti loh Pak, kan anak tampak kan. Nah itu berharap mata hatinya tajam Bapak Ibu, mah bisa Bapak Ibu. Berarti dia merasa salah. Iya. Sama. Nah jadi memang itu level rohani itu yang mengantarkan dia tajam itu Pak. Ya.
Jadi semakin rohani manusia itu semakin bersih dari noda-noda dunia, maka dia akan melihat itu. Itu kenapa orang-orang tertentu itu, Bapak Ibu, kalau makin tinggi rohaninya, dunia ini makin tidak bernilai bagi dia. Tidak bernilai. Sama lah kita naik pesawat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau sebelum take off itu kan yang di bawahnya besar-besar, Pak. Gedung, mobil besar. Tapi begitu naik, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ke atas, tak ada lagi di bawahnya berharga. Begitulah rohani kita, Pak. Makin tinggi terbangnya rohani itu menuju Tuhan, makin dekat dia ke atas, dunia makin tak bernilai. Tapi makin menukik dia ke bawah, maka dunia semakin berharga dan akhirat semakin tak tampak. Begitu, Bapak Ibu. Ya. Logikanya kalau kita ingin melihat siapa pecinta dunia, siapa pecinta akhirat. Nah begitu Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu tetaplah bersemangat walaupun sudah di usia tua belajar Al-Quran ya. Karena begini, kata Allah, wal akibatu lil muttaqin. Yang dihitung Allah itu Bapak Ibu di penghujung hidup. Jadi yang dihitung Allah itu di penghujung. Ada orang dari awal, dari kecil di pesantren jadi ustaz salih, tapi di ujungnya salah hidupnya, Bapak Ibu. Ah, yang dihitung di ujung itu, bukan yang di awal. Ada orang ahli maksiat, tak pernah ibadah, Masya Allah berpuluh-puluh tahun ke maksiatan saja. Tapi di ujung kata Nabi dia mengatakan, la ilaha illallah, masuk surga. Kenapa? Yang dihitung Allah di penghujung hidup. Bukan di awal hidup. Itulah maksudnya wal akibatu lil muttaqin, yang Allah nilai adalah ending dari kehidupan ini. Nah, karena itulah Bapak Ibu, memang manusia ini, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu baca surah Al-Ahqaf ayat 15. Surah 46 ayat 15. Ya, surah 46 ayat 15. Di situ kata Allah, manusia itu ketika dia memasuki usia 40 tahun, hatta balaga asyudda wa balaga arba'ina sana. Ketika manusia memasuki fase usia 40 tahun, maka ketika itu manusia berharap kepada Allah, ya Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa aslih li. Ketika umur 40 tahun itulah manusia ingin menjadi saleh. Ini tubtu ilaika, hari ini saya bertobat kepadamu. Jadi taubat Bapak Ibu dan perubahan diri kita, amal saleh kita ketika usia kita memasuki 40. Jadi wajarlah Bapak Ibu, karena kurang sampai 10 tahun itu menampak taatnya, nampak baiknya saleh. Sebelum 30, sebelum sampai 10 itu, itu tertentu itu pangkalnya. Lampik 10 baru. Jadi kalau lampik 10, ternyata sadar itu tidak payah tuh. Payah tuh. Kalau lampik 10, Bapak Ibu tidak sadar itu lah. Masih ada 7 tahun nih, Pak. Karena itulah sejatinya apa fitrahnya manusia, dia menjadi baik 40 tahun itu. Itu kenapa ada hadis sahih Bukhari Muslim begini, Bapak. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zillu, besok di padang mahsyar. Saat manusia berdiri 50 ribu tahun berdiri antri. Panasnya matahari dekat sedekat tongkat celak mata ke kepala setiap manusia. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada tempat istirahat. Semua berdiri menunggu. 50 ribu tahun di padang mahsyar itu berdiri. Tapi kata Nabi, ada 7 manusia yang Allah naungi. Tempatnya teduh, sejuk, tidak haus, tidak panas. Ada 7 manusia spesial yang 7 orang ini. Satu di antara yang 7 itu, Pak, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang taat beribadah. Anak muda itu batasnya sebelum 40 ini. Kalau ada anak sebelum 40 tahun, Pak, dia sudah taat, sudah rajin ta'lim, sudah rajin ke masjid, sudah rajin ibadah, sudah rajin tahajud, bahkan sebelum 40 tahun itu manusia spesial di akhirat nanti. Karena tidak banyak orang gitu. Itu Jadi jadi kalau lah gaik-gaik sama saji, Bebo rajin beribadah, malaikat tidak heran lah, itu leyo sama ini. Itu mereka mati lah. Anak muda lah ya, anak mudi lah. Ah, ya, anak muda dan anak mudi lah. Anak mudi lah ya. Jadi model-model beliau dong, itu bisa masuk dong ya.
Itu makanya bapak-bapak ibu dulu ya, saya tahu kalau sekarang, dulu di kampung saya itu kalau ada anak muda rajin ke masjid azan, tidak perlu jadi imam, tapi azan rajin, ke masjid rajin, itu di Parabel jadi minatul. Kalau kini aku lah tinggal di masjid, tidak dan kini jadi minatul. Nah jadi begitu Pak Ibu ya. Nah jadi 40 tahun itu usia yang memang harusnya kita sudah makan, karena Allah memang menyebutnya begitu. Baiklah, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Di ayat 4 surah Al-Fatihah yang ini 17 kali minimal kita ulang dalam Al-Qur'an. Jadi ini saya sudah jelaskan kepada semua dulu bahwa Al-Fatihah itu seperti kalau dalam buku dia seperti abstrak. Dia cerminan dari totalitas Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu hanya 4 saja isinya. Akidah, ibadah, muamalah dan sejarah. Itu saja isi Al-Qur'an itu, kisah. Kalau akidah ini masih bagian akidah, setelah ini akan masuk ibadah dan muamalah, dan nanti ada sejarah. Jadi Al-Quran itu empat saja isinya, dan Al-Fatihah memuat keempat unsur itu. Nah di ayat yang keempat kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maliki yaumiddin. Ini Bapak Ibu, kalau dalam mushaf kadang tulisannya ya, dia satu saja Pak ya, Malik. Ini tulisannya begini Pak. Cuman ini bacaannya 4, bahkan bisa 5, bahkan bisa lebih. Yang bentuk apa, naunnya saja, kata bendanya, ini ada 4 bacaan. Jadi kalau bahasa Arab itu, dia tidak ada barisnya Pak. Nah kita yang kasih baris itu. Ya. Ini bisa dibaca Malik panjang, bisa dibaca Malik pendek, bisa dibaca Mil, bisa dibaca Mulu. Ya tergantung konteks nanti itu. Ya. Kalau dibaca Malik panjang itu artinya raja apa pemilik, pemilik. Ya, jadi pemilik sesuatu bahasa Arabnya Malik. Kalau dibaca pendek Malik itu artinya raja. Ya, raja artinya kalau dibaca pendek Malik. Ah, kalau Malikin Nasr itu tidak boleh panjang dibaca. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Bukan Malikin Nas, bukan. Salah tuh. Kalau dibaca Malikin Nas artinya yang memiliki manusia. Padahal yang dimaksud bukan memiliki di situ, raja. Tulisannya sama nanti dalam penulisan mushaf sama. Kalau dibaca milkun itu artinya milik. Jadi bahasa Indonesia apa ya? Milik. Kalau dibaca mulkun artinya kerajaan. Itu makanya suratnya surat Al-Muluk, bukan surat Al-Milik. Al-Muluk, kerajaan. Kalau dibaca Al-Muluk, maka penguasanya namanya Malik, tidak panjang. Kalau dia disebut Milik, maka penguasanya pemilik disebut Malik. Dalam Al-Fatihah ini dibaca panjang, Malik Yaumiddin. Apa artinya itu? Pemilik. Ya. Jadi Allah itu adalah pemilik hari Ad-Din. Ad-Din artinya pembalasan itu ya. Ad-Din itu artinya ada konsekuensi dari sesuatu. Makanya kalau Bapak ganti harakat dal fathah dain, dia jadi hutang. Kalau din artinya pembalasan, bahkan ini juga agama. Din agama, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu, nah itu agama itu. Kenapa agama disebut din? Karena agama sebetulnya transaksi. Yang berbuat ini akan memperoleh ini. Yang melakukan ini akan menerima ini. Itu kenapa agama disebut din. Kenapa hutang disebut dain? Karena hutang itu ada keterlibatan dua pihak, satu yang memberi, satu yang menerima, dan itu akan dikembalikan lagi. Itu kenapa hutang disebut ad-dain. Nah, hari akhirat kan banyak namanya, banyak. Ada akhirat, ada al-qiyamah, ada yaumul jaza, ada al-waqi'ah, kan banyak tuh, ada al-qari'ah, itu kan semua kiamat juga. Dan salah satu nama kiamat itu adalah yaumaddin. Hari di mana apapun yang kita lakukan
akan kita terima pada hari itu tak sedikit pun akan hilang. Jadi begini, Bapak Ibu jangan pernah merasa rugi kalau ada yang hilang di dunia ini. Kalau ada Bapak Ibu merasa rugi ada yang hilang di dunia ini, tandanya Bapak Ibu tidak percaya dengan Allah sebagai Malik pada hari Ad-Din, tidak percaya dengan Ad-Din. Jadi ini persoalan akidah Bapak Ibu. Itu kenapa orang kalau benar dia mengatakan Malik Yaumiddin dan itu masuk ke hatinya Bapak Ibu, masuk ke hatinya, kok diciluk orang mandanya akan melapor ke polisi. Kenapa orang yang percaya ada Yaumiddin ini sebetulnya kalau diciluk orang mandanya itu yang punyoinyo. Karena nanti akan dikembalikan kepadanya. Itu akan dikembalikan justru nanti. Justru nanti kalau Bapak Ibu ya, sekarang mobilnya apa? Motornya dicuri. Kan kesal, marah, teriak-teriak. Besok ketika Yaumiddin datang, hari semua pembalasan itu akan diterima oleh kita. Maka di hari itu mungkin kita menyesal besok. Di mana ada waktu di kita dulu. Iya, mengapa anda dikiduk dulu? Karena tidak ada satupun yang hilang, Pak Ibu. Jadi kadang-kadang begini. Coba Bapak Ibu lihat di surat At-Taubah ayat 52. Coba lihat surat At-Taubah ayat 53. Kata Allah di surat 9 ayat 53. Wa anfiqu taw'an aw karhan. Kata Allah, berinfaklah kamu baik sukarela maupun terpaksa. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, Allah kadang-kadang membiarkan kita bersedekah berinfak sukarela. Cuma ketika Allah biarkan sukarela tidak cukup syarat kita masuk surga. Ya. Yuk ke Mas Haji 2000 ini. Itu sekali seminggu itu. Ya, sebulan marahnya tuh 10.000-nya. Ya, itu kalau 5 minggu mah. Kalau seminggu 8.000-nya. Nah, itu pun pilih disuit-disuit aja kayak gitu. Nah, setahun marahnya tuh Pak. Kali dua mana ini kan? Kan sekitip mana itu kata Allah, itu kurang modal untuk berubah aja Tuhan. Kok itu, kok diminta sukarela, itu serakanya akan cukup-cukup itu dipasuh Tuhan ya Pak. Pak caranya dicuri orang motornya Pak, 7 balik juta sekali bersedekah. Itu yang disebut karhan bersedekah tak pasuh. Karena tidak hilang loh Pak, tidak pernah hilang. Ya. Nah. Karena itu dulu saya pernah ada guru mengaji di kampung gue Pak. Ya. Kalau patoknya malam aja mengaji, siang mengaki kata. Yang mengaki kata itu seminggu kan di bangki. Nah, pas hari itu bangki itu Pak nyudului deh kawan. Ya kan, lalu bangki kata apa di kurang. Lalu disusun di tampil penyusun kata itu lah siap ke diangke. Lah kagelo kata itu di buah Pak. Kalari awal yang mencilo pun Pak Cik ya Pak. Ya lah, iku rasa kian ko halal, nyuangke ke kepala orang. Dan baca itu lah, aku lo nama cido kau cerita itu lah kau itu. Tapi begitulah keyakinan seorang yang percaya dengan Middin, ya Yaumiddin. Tidak ada satupun yang hilang dari kita. Karena nanti ada kembalinya. Itu disebut dai yang kita buat hari ini, yang kita lakukan hari ini akan kita kembalikan. Karena itu ada hadis Nabi begini itu. Nabi satu kali pada bertanya ke sahabat Atadruna Manil Muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut? Sahabat berkata, Al-Muflis maladir hamdahu wa la mata. Orang yang bangkrut, orang yang tidak punya uang, orang tidak punya harta. Kata Nabi bukan. Al-Muflis min ummati mayyati yawmal kiamati bisolatin wa zakatin wa hajjin. Orang yang bangkrut dari umatku adalah manusia nanti yang datang di hari kiamat membawa ibadahnya yang hebat. Salatnya berjamaah tiap waktu, salat sunat tahajud tiap malam. Puasa wajib sunat tak pernah berhenti, sedekahnya, haji, umrahnya sempurna. Tapi kata Nabi apa? Kaksata mahali. Dulu ketika di dunia lidahnya suka menyakiti orang. Wadara mahali, tangannya menzalimi orang.
dia apa yang pejabat menandu tangan itu jeng kelama-lama. Kok kira kalau dipindahan dimutasi kelama Jawa. Nanti Bapak Ibu kok kita ini itu di akhirat itu bahaya tuh. Wa akala mahaza, harta orang dia ambil. Maka kata Nabi apa? Dia mencari semua orang itu untuk memberikan amalnya. Bila amalnya habis, maka dosa orang itu diberikan kepadanya. Suma kuriha ilan nar, dia pun dilemparkan ke neraka. Itulah yaumaddin. Tak pernah ada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka membicarakan orang, tak apa-apa, untung itu bisa ngecari awak Pak ya, ngecari awak. Jadi Bapak Ibu berang di padi, hadirannya kecek di belakang, gak usah, besok ngecari Bapak Ibu itu. Lagi namanya kawan, malah lah kesana nanti. Kini Bapak Ibu berang di kunjian orang, besok Bapak Ibu ketika datang, orang itu pemantan nama lawak, Bapak Ibu menyasa, eh, badak sekota padang sama orang. Aku ada pembela sia-sia, Bapak Ibu, ya, aku tak membela aku, membela. Tapi aku sarankan Bapak Ibu kok benci dengan rugi ya Pak, anak ini bisu. Contoh untuk saya, doa saya tak buat, tapi selesai saya lahan. Kok ada yang benci? Kenapa? Karena begitu kita caci dia, kita hina dia, kata Nabi, lidahnya kalau ini menyakiti orang, merusak nama orang, dia akan datang mengantarkan amalnya pada orang itu. Kalau dia yang bermasalah dengan kita, misalnya presiden bermasalah dengan, ya dia carilah 200 juta Pak. Orang Indonesia di akhirat tidak murah mencari orang lebih itu. Di dunia kau lepas pakai HP susah mencari orang, lagi di akhirat tidak ada HP lah. Awak kau tidak baju sudah lebih wangi. Orang tidak tanggung banyak saja Nabi Adam sampai akhir zaman berkumpul sudah menyebab akan mencari orang lebih butuh. Tak tanggung susah tu mencari seorang orang di akhirat itu. Aku satu orang kau cari pak. Itu makanya Nabi katakan apa? Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, fal yakul khairan. Pilih-pilih berbicara. Tidak bisa yang baik keluar, paliasimun, pilihlah diam. Karena itu lebih menyelamatkan. Yang Bapak Ibu tulis di Sikoba, komentar-komentar di Sikoba, itu bisa bahaya. Tuh. Jadi kalau tidak perlu mana, jadi komentar itu. Itu yang penting, Pak. Tak ada satupun yang akan ya kekurangan haknya. Semua menerima haknya. Itu kenapa di dunia ini bebo orang-orang pas keyakinannya tentang akhirat, tentang hari pembalasan ini, dia tidak akan takut, tidak akan gelisah. Mau disakiti orang, dizalimi orang, bahkan dibunuh orang pun tidak masalah. Itu kenapa ulama-ulama itu Pak ketika di penjara tidak ada apa, tidak ada sakit hatinya. Misalnya kan ulama seperti siapa? Ahmad bin Hanbal di penjara Pak ya. Buya Hamka di penjara, orang-orang yang selevel itu tidak ada marahnya Pak, karena dia percaya dengan ini. Justru itulah cara Allah untuk memudahkan dia ke sana nanti. Nabi Yusuf di penjara tidak marah dia ya. Karena itu cara. Makanya dulu masyidah apa itu dipakar, digoreng hidup-hidup dengan keluarganya, tidak ada Pak. Siap, kenapa? Karena dia yakin, betul-betul yakin dengan yaumaddin. Tak ada satupun perlakuan buruk makhluk yang dia terima kecuali dia akan membayar nanti di akhirat. Bukan kata hadis kami begini beliau. Dakhalat imra'atun an-nara bi hurratin rabatatha. Seorang perempuan masuk neraka karena amalnya banyak tapi dia masuk neraka. Kenapa? Sebabnya dia pernah mengurung seekor kucing karena marah lalu dia kucing itu lupa kasih makan mati. Masuk neraka. Ibu-ibu pernah menzalimi kucing. Mati kucing itu, maka ibu yang banyak amal itu kata Nabi diseret ke neraka. Makanya ibu-ibu kok dimakan ikan, kok dimakan kucing, ikan itu jadi kok di pandu. Itu kok kaca itu di tangga sapu, bungkangnya. Biasalah, terus akhirnya bawa ke sana, makanya dikatakan isi ikan itu punya. Tentu. Ya Wak, di sana malah ini kucing ini udah bakar, kamu pengenanya itu sekolah sama Jawa. Tentu yang benar. Ya. Itu enggak, makanya ini saya sering bilang nih sama bapak-bapak kalau saya ceramah di masjid, bapak-bapak yang kopi memelihara burung itu lah benar burung tunai jadi burung ya. Kenapa? Khawatirnya nanti hak burung itu tidak penuh. Sebab begini Pak, burung itu haknya terbang maupun daging sayur.
karena itu apa? Kalau kamu mandi harum buruang, tolong ibu kecil juga di rumah, kapan suku mandi harum buruang, tolong bin kandangnya kadang sekadang aula aku. Singkongnya bisa tabang, hak sayapnya dipenuhi. Ada juga kadang ketik samping. Lalu akhirnya kolam renangnya, karena buruang kok mandinya tidak pada tempat tempat. Nah, yang paling hebat, yang paling tinggi, carikan pasangannya betinanya. Itu haknya. Saya dulu pernah belajar biologi, baru di Adia, dulu kata guru saya, ada burung-burung tertentu katanya yang kawin itu sehari 100 kali. Burung gereja itu pak katanya 100 kali kawin sehari itu. Begitu kekuatannya. Ikulah setahun yang menduda saya pak. Lah boleh posisi di pagi ini lah pak, ini lah hari hari itu kawin. Itu di akhirat akan bermasalah nanti. Kenapa? Kata Nabi, jangankan manusia dengan manusia, jangankan makhluk dengan manusia dengan hewan, hingga binatang bertanduk yang menanduk binatang yang tak bertanduk pun dihisab. Aduh kambing bertanduk menanduk kambing tak bertanduk. Maka kambing yang bertanduk itu pun akan bermasalah di akhirat. Itu menunjukkan keadilan yaumaddin nanti. Ya. Makanya Bapak Ibu orang kalau sudah akhirat itu sudah nampak, maka tidak ada masalah hidup. Itu makanya di Al-Baqarah 94, ya, di Al-Baqarah 94 kata Allah, in kana lakum darul akhirah, ya. Khalisatan, ya, innallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaul maut. Bila orang sudah melihat akhirat itu jauh lebih baik dari kehidupannya di dunia, maka kata Allah dia pasti rindu dengan kematian. Kenapa? Karena hanya kematianlah yang mengantarkan dia pada hari itu dengan kebahagiaan. Nah, jadi Maliki Yaumiddin artinya Allah punya wewenang penuh, tak ada batasannya karena dia pemilik satu-satunya tentang hari pembalasan. Karena itu Bapak Ibu, kalau ada orang berkata begini, bisa tidak Allah memasukkan semua orang taat ke neraka? Orang taat Pak, dimasukkan Allah ke neraka semua. Bisa, karena Allah Malik. Kan pemilik. Kalau pemilik kan tidak ada yang membatasi hak dia. Saya, rumah ini milik saya. Kompor yang boleh letak di ruang tamu, kursi yang boleh letak di dapur. Saya tidak berkata, rumahmu. Itulah yang disebut Maliki Yaumiddin. Kita percaya Allah satu-satunya pemilik di hari akhirat nanti. Tidak ada satupun hukum yang bisa membatasi putusan Allah di hari akhirat. Karena itu begini Bapak Ibu, Nabi pernah berkata, tidak ada seorang pun bisa masuk surga dengan amalnya. Jadi Bapak Ibu jangan kira amal kita ini yang memasukkan kita ke surga. Kalau amal kita yang memasukkan kita ke surga, maka Allah menjadi terbatas haknya. Allah itu maha mutlak, tidak bisa dibatasi apapun, termasuk amal kita ini. Sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Tidak juga saya pun tak bisa masuk surga dengan amal saya. Walaupun Nabi kalau amalnya masya Allah, salat malam Nabi saja kata Aisyah sampai bangkak-bangkak kaki kakak. Kenapa bangkak-bangkak? Ibnu Abbas pernah cerita, aku satu malam pernah sembahyang berjamaah di belakang Nabi salat malam. Saya kira rakaat pertama itu Al-Baqarah sudah selesai, akan ruku, beliau nyambung lagi Ali Imran. Jadi kata Nabi, kata Ibnu Abbas, Nabi sarakaat itu Pak salat tahajudnya Al-Baqarah dan Ali Imran itu satu rakaat. Kata Ibnu Abbas, mana bisu aku tidak lain dalam surat ini. Lalu itu pun tidak bisa masuk surga dengan amalnya yang banyak. Lalu apa membawa orang ke surga kata Nabi? Illa ayyata ramadani Allahu bi rahmatihi, kecuali hanya rahmat Allah. Jadi kita masuk surga ini karena rahmat. Makanya kita kalau ada orang mati, Pak, kan wajib doanya itu Allahumma gfir lahu warhamhu. Hanya itu doa kita. Yang satu dosa ampuni, yang lain daripada itu rahmatmu bawa dia ke surga. Jadi kita minta rahmatmu. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membatasi Allah nanti di akhirat. Karena Allah itu Malik. Dia pemilik utuh. Tidak ada hukum yang mengatasi itu. Dan makanya kita Bapak-Ibu, kalau ada orang berkata semua orang baik bisa masuk neraka, bisa, tapi Allah tidak mau.
Karena Allah membatasi hukumnya dengan dirinya sendiri. Karena Allah kata Allah, yang taat dapat ini, yang maksiat dapat ini, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. La yakhlifallahu al-mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Apa yang dijanjikan Allah pasti. Cuma memang kita sebagai orang beriman, Bapak Ibu, ketika membaca Maliki Yawmiddin, berarti kita sudah menyerahkan akhirat itu total kepada Allah. Jadi jangan diintervensi itu Tuhan, Bapak Ibu. Misalnya awal lah sekian banyak amal tuh serbu nomor sekian tak besar. Ya. Makanya sama awalnya mahasiswa apa? Tugas mahasiswa baraja, bikin tugas, jawab soal ujian. Soal nilai ada intervensi pak? Bukan ada intervensi di mahasiswa pak? Ya. Karena dulu guru aku pak ibu itu lah sama orang-orang dulu tuh pak ibu. Jadi ada anak Medan, mata kuliah, kok memang mata kuliah yang bertumpu kehafalan, Masya Allah, mata kuliah kawain namanya. Lalu, dia apa tuh jarang ada PA, Pak. Paling kurang sama kalau PA. Kawan itu Taman Mustafawiyah, pesantren hebat, Pak. Hafal dia kitab-kitab klasik itu, Pak. Ya, tanggung ilmunya, Pak. Tapi dia apa nyoki B? B dia nyoki, Pak. Yuturi, Pak. Ini anak Medan, Pak. Kalau seminangnya dah dulu, gimana? Katanya orang, Pak. Pak, awak kok dapet B, Pak. Pak, dia cek apa tuh dikajukan. Angomong, itu bang alamatnya pulang. Saya boleh sih. Jadi itulah Tuhan seperti itu kira-kira. Ya, jadi Bapak Ibu jangan kita karena banyak beramal lalu kemudian nanti Tuhan kita intervensi di akhirat. Tidak, Tuhan pun malik. Bahkan orang yang taat pun Allah bisa memasukkannya ke neraka. Kalau Allah mau semua ahli maksiat pun bisa masuk surga. Itu buktinya Allah Malik, Allah pemilik, Allah bebas mengatur akhirat nanti. Nah, makanya Bapak Ibu kita ini kan takut nanti di akhirat semua. Makanya kata Allah apa? Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Semua wajah di akhirat tunduk. Kenapa? Karena tidak ada yang berani menegakkan kepala karena Tuhan Malik pada hari itu. Takut. Nah itulah. Ya, maksud Malik Yaumiddin. Kenapa hari akhirat disebut Yaumiddin? Tapi akhirat itu intinya satu saja namanya Pak Akhirat. Tapi dia diberikan macam-macam sifat. Ada Yaumiddin, ada Yaumal Qiyamah, ada Al-Waqi'ah, ada Al-Qari'ah, ada Al-Haqqah. Itu semuanya kiamat. Dan itu sesuai dengan sifat-sifatnya. Yaumiddin, kenapa disebut akhirat Yaumiddin? Sifatnya akhirat itu adalah pembalasan. Tak ada satu pun yang kita kerjakan yang tak dibalas. Bapak Ibu mengajar sekarang ini, Bapak Ibu, andai kurang gaji Bapak Ibu, penghargaan Allah tidak akan kurang di akhirat. Yakinlah, tidak akan kurang. Kok balik lagi karena gua Bapak Ibu gini gua, itu tidak sesuai gaji tetap. Tidak usah Bapak Ibu berkecil hati. Itu di akhirat akan Allah tukuh balik. Yang bedanya kok balik lagi ada begini. Sebetulnya kerajaan kurang lah Bapak Ibu. Ah iya pak, nambah iya pak. Kerajo gedenya pak, yang diambil kadang, itu kan dah awal itu, nambah iya risau cuman. Alah dirancak lah kini kau, baiklah kerajo berlaki, yang gede tapi aku bagian awalnya, besok kadang lebih dah awal. Itu yang berlaki namanya, yang berlaki dikembalikan, yang kurang diterima wadih. Nah, itulah, itu disebut yang berlaki Bapak Ibu ya. Itu kenapa istri Fir'aun Bapak Ibu karena tampar disibak di suaminya tidak ada berang-berang tidak ada melawan tidak ada menjongkasnya ya Allah ratu begini indah kabeh dan fitnah bangunkan saya istana di surga. Kenapa istri Fir'aun yakin ada pembalasan? Maka ditampar suaminya tidak berang ini pasti nyumanang bisa di akhirat ini Ibu Ibu kok dapet suami pemerang tidak paham alhamdulillah. Karena ada itu menambah amal Ibu itu ya. Bonafit suami pemberang kan ada apa-apa aku yang pemberang penyelengi kalau sekolah ya loh ada di Jawa itu sudah karena yang penting itu investasi kita itu kenapa istri Fir'aun itu Bapak Ibu diperlihatkan surga sebelum dia meninggal dunia saat sakratul maut diperlihatkan di surga begitu cerita Allah di surah At-Tahrim 11 cerita kenapa Allah begitu ya. Nah, karena dia memang meyakini akhirat ya, dia meyakini akhirat. Orang yang meyakini akhirat itu tidak ada persoalan dunia ini. Tidak ada. Yang banyak jadi masalah kehidupanku, dia tidak yakin akhirat itu. Makanya Nabi Yusuf tadi tidak ada cerita dengan dunia, tidak ada masalah. Masuk penjara 10 tahun tidak apa-apa, walaupun tidak salah, tidak apa-apa.
Begitulah orang yang percaya dengan Yaumiddin. Tapi tentu kita ini Bapak Ibu tidak mesti kita, kan ada hadis Nabi ya, siapa yang mati membela harga dirinya, sahih. Siapa yang mati membela hartanya, sahih. Siapa yang mati membela jiwanya, sahih. Jadi kita membela itu perlu, mempertahankan hak milik perlu, usaha perlu. Tapi kalau pun tak pedinya, sudah ada yang mati, selesai. Nah, kan aman anak ibu tuh. Tidak kami pun bercakap di orang tuh. Orang yang bercakap di orang tuh tidak percaya ada yang mati. Justru kalau ibu, misalnya kalau percaya ada yang mati tuh, ibu nyemaki-maki, orang ibu senyum. Alhamdulillah, investasi aku bertambah. Aman. Makanya ibu orang yang beriman hidupnya aman. Jadi iman, aman, amanah, iman itu sama icik kartu saja. Tidak ada yang mendatangkan keamanan selain keimanan. Semakin tebal keimanan orang, semakin aman hidupnya. Yakinlah. Mako ibiko mako bermasalah, imanku yang bermasalah. Pertama iman dengan akhirat. Tak ada orang yang gelisah hidupnya kalau orang beriman kalau itu. Makanya kata Nabi, kata Allah di surat ketika Nabi Adam turun di surat Al-Baqarah itu, ya, Al-Baqarah 30 sampai 35 itu, fa'imma yatiyannakum minni huda. Kelak akan datang kepadamu petunjuk yang mengiringi keimananmu. Bila itu datang, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hatimu tidak akan takut, tidak akan sedih. Walaupun dunia payah, tapi kamu tidak akan sedih. Ketika Allah telah tanamkan keimanan yang kokoh di hati kita. Makanya Bapak Ibu setiap kebaikan itu kan pasti melahirkan kebahagiaan Bapak Ibu. Karena itu keimanan tuh. Dan setiap kita berbuat baik dan iman kita meningkat tuh. Jadi semakin meningkat iman, amal bertambah tuh pasti. Makanya iman itu dalam dunia, dalam kajian teologi Bapak Ibu, ada istilahnya yazid wa yanqus, iman tuh naik turun, fluktuatif dia iman tuh. Giliran iman tuh turun, ibadah menurun. Indikasinya itu. Kalau imannya naik, ibadahnya naik. Makanya kalau ketika rajin tahajud itu sedang imannya sedang kumpul. Begitulah malam turun di banyak. Memang begitu bang, karena hati itu kalbun bolak balik itu putar putar, bertukar tukar tidak konstan hati kalau begitu. Nah jadi kini kok bahwa iman kita sedang naik. Nah, dan indikator iman sedang naik itu kata Allah pada surah Ar-Ra'd ayat 28. Innal ladzina apa awal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman itu semakin tinggi imannya, semakin tenang hatinya. Betul. Makanya kini itu kebapu tenang hati gini. Ya. Yang di ruang ini tenang hati. Makanya dulu dekat itu begitu tenang hati. Kalau nak tenang hati tidak bisa ngantuk lah. Makanya orang nak ceramah aku hanya dekat itu, karena tenang. Rumah lalu ada orang asal ibu di pengajian tu ngantuk. Ah, tu bukti. Ya, itu hatinya tenang. Dan hati tenang itu karena faktor keimanan tadi, Bapak. Meningkat keimanannya, meningkat ketenangan hatinya. Begitulah. Jadi itulah kita kenapa baca 17 kali itu ya. Jadi Bapak Ibu gini, yang kita baca dalam sholat itu jangan hanya dibaca saja. Jadi lebih 10 tahun dibaca dan pernah mengerti isi itu. Mulailah Bapak Ibu memahami mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu apa maksudnya. Itulah wajar kenapa Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bila salat orang itu benar, tak mungkin dia berbuat fahsya dan munkar. Kenapa? Apa yang dia baca dan yang dia lakukan itu akan menuntun hidupnya menjadi manusia yang baik. Cuman sayang sembahyang itu dibaca saja baru Pak. Ya, dibaca baru dihafal tapi tidak masuk ke hati kita. Coba Bapak Ibu bayangkan. Maliki yaumiddin saja Bapak Ibu masukkan ke hati, hidup kita aman pada masalah. Tidak akan terasa kursu apa itu. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu satu ayat dulu. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Silakan Bapak ada yang mau bertanya. Oke silakan. Jaminan untuk dia adalah surga, bisa membawa 10 halaman Al-Qur'an.
Yang kedua, ketika menghafal Al-Qur'an itu, apakah adabnya itu ada Ustaz? Misalnya sambil tidur-tiduran gitu, enggak pakai mukena atau sambil ya, baca-baca yang lain atau sambil nonton televisi terus dipegang Al-Qur'annya terus dihafalkan. Apakah itu boleh? Terima kasih. Nah pertama memang begini, Nabi tidak mensyaratkan tadi berapa banyak dia hafal, berapa banyak yang dia kuasai. Tapi man ta'allama, siapa yang belajar. Pokoknya mau belajar nih. Karena dalam belajar tidak semua orang kemampuan dan daya tampungnya sama. Dulu kita belajar sama satu kelas rupiah, tapi yang didapat kan beda-beda. Karena memang soal hidayah memang tidak bisa sama, Pak. Itu kenapa kita dalam sholat Al-Fatihah nanti kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah beri kami hidayah. Padahal kita sudah sholat. Orang sholat kan pasti dapat hidayah. Dan mungkin orang tidak dapat hidayah kalau tidak sholat. Kenapa masih minta hidayah juga? Bukti hidayah itu tidak sama. Level. Beda level. Dan Bapak Ibu kalau baca nanti di surat apa? Di surat Al-An'am 125. Surat yang ke-6 125. Wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki dia dapat hidayah, dilapangkan dadanya. Jadi Bapak Ibu, memang tidak semua orang belajar kemudian, karena dada kita ini diberikan kapasitas beda-beda Pak untuk menampung pengetahuan. Menampung. Tidak sama. Awak masih sama kan ada sama dah. Walaupun sebenarnya ya secara prinsip kemampuan manusia besar, tapi ada perbedaan daya tampung. Beda. Gini. Sama kena nih Pak ya. Tadi kan hampir satu jam saya bicara kan. Kalau jadi lagi ini karate Pak. Coba Bapak Ibu jelaskan lagi apa yang aku sampaikan tadi. Pasti beda halaman dia yang satu halaman, dua halaman, tiga halaman lah, beda-beda. Kenapa? Kemampuan data kita diberikan Allah tidak sama menampungnya. Tetapi yang dinilai Allah bukan hasil yang kau peroleh, usaha. Karena nanti kalau dibaca, ya nanti baca surat An-Najm, ya. Surat An-Najm ayat 39. Surat 53 ayat 39. Nanti mau baca ya. Biar Bapak Ibu enggak kehilangan harapan. 53 ayat 39. Kata Allah, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Allah yang dinilai Allah itu dari manusia adalah sa'a. Sa'i. Usaha dia bukan hasilnya. Kalau hasilnya pasti kita tidak sama hasilnya, Pak. Tapi nilainya di mata Allah sama. Kalau hasilnya sama, itu bukti yang Allah nilai dari manusia itu Pak, usaha dia. Ada orang berpuluh-puluh tahun belajar Pak, dan hampir-hampir John. Ada orang 100 tahun tapi pandai jalan. Tapi itu bonus namanya, tapi penghargaan Allah tidak pernah berkurang. Yang dinilai usaha. Jadi Bapak Ibu, soal berapa banyak hafalnya itu tidak penting. Soal yang dihafal itu apakah harus dipahami juga tidak terlalu penting. Karena kata Nabi, wastazhara, dia berupaya memahaminya. Berupaya. Tetap upayanya ada. Usaha ke arah itu ada. Walaupun nanti tidak maksimal, hasilnya tidak apa-apa. Karena Allah sudah menjamin tadi, yang dibalas Allah itu usaha kita. Kelak di akhirat tidak akan dihitung, Pak. Ang berapa dulu? Beli uang? 22-nya ambil kurang. Tapi itu lah, Pak. Sama Pak dihargai Tuhan, tidak beda. Ya. Walaupun hasil tersama, karena yang dinilai Allah kan hasil tadi itu, sa'anya, usahanya. Ya, jadi memang saya bilang ke mahasiswa gitu. Saya mahasiswa kalau bilang kalian belajar dengan saya, tidak akan semua yang saya sampaikan akan terima kalian dulu. Yakin itu ada yang lapis satu ribu. Tapi kalau niat kalian ikhlas ke sini, bukan saya yang membuat kalian pandai, Allah. Coba lihat nanti Bapak Ibu surat Al-Baqarah ya. Jadi Bapak Ibu supaya tidak apa? Supaya tidak merasa bahwa kita yang mengajar. Ya. Nah,
dalam Al-Baqarah 282 di penghujung ayat yang ya. Al-Baqarah 282 di penutup, di penghujung. Ya. Al-Baqarah 282 itu ayat paling panjang tentang hutang piutang itu. Tapi di penutup ayatnya, di ujungnya kata Allah, wattaqullah, yang penting kalian bertakwa saja. Wa yu'allimukumullah, kalau kalian mau bertakwa, Allah yang mengajarkan langsung. Saya itu sama mahasiswa bilang ini, Pak. Kalian datang ke sini ketemu saya hanyalah barakah saja. Bukan saya yang membuat kalian pandai. Allah. Yang penting kalian mau belajar dan mau bertakwa, Allah yang akan mengajarkan langsung ke hati kita. Allah yang menghijabkan langsung. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang ada orang nak belajar santiannya Pak ya. Pandai. Atau kadang-kadang orang cik diajar 10 dapetnya dia Pak ya. Kemarin yang tadi, ada yang saya diajar 10 cik dapetnya. Ada yang diajar 10 dapetnya. Padahal yang sebenarnya menjajarnya. Kenapa? Allah yang mengajarnya. Karena dia takut. Itu makanya saya bilang ke mahasiswa itu Pak, yang penting kalian ibadah baik-baik, jaga perilaku baik-baik. Bila kalian sudah menjadi orang takwa, jangan khawatir. Cahaya ilmu itu Allah yang pegang, bukan saya. Jadi Bapak Ibu, memang tadi kata Allah, Allah yang melapangkan dada kita untuk menampung hidayah ilmu itu. Tetapi nanti di akhirat, yang Allah nilai bukan jumlah dapatnya, tapi usaha kita dalam. Ada orang Bapak Ibu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tidak sebanyak orang yang. Sama lah begini kan. Ada orang misalnya dari pagi sampai siang sampai malam bakar ini, kar ini, seperti tukang beca. Ya tak ya? Tukang beca itu. Barang tukang beca dapatnya Pak. Paling 200 ribu sehari. Usahanya ditanggung. Ada orang masih panjang-panjangnya Pak. Halo guys, YouTuber itu. 2 miliar sehari Pak. Halo guys aja. Hai guys. Itu 2 miliar Pak. Hai guys. 2 miliar Pak. Tapi yang 2 miliar sehari Pak. Tapi Allah Maha Adil Pak. Yang tukang becak yang dari pagi sampai malam berkeringin-keringin Pak. Di akhirat yang akan dapat banyak. Kenapa? Yang dinilai Allah kerja dia, usaha dia. Jangan berkecil hati Bapak Ibu. Lah ciko kena jual sebanyak iko ya dapat. Tidak Allah sengaja bagi sebanyak itu sebagai nanti disimpan di akhirat. Tidak pernah Bapak Ibu usaha itu apa membohongi hasil. Pasti. Tapi jangan ukuran dunia Pak. Itu yang Yaumuddin tadi itu. Kita percaya Allah akan membalas yang usaha. Yang banyak usahanya sedikit dikasih di dunia. Jangan khawatir. Allah simpan nanti di akhirat itu. Yaumuddin namanya. Nah begitu, jadi tidak perlu khawatir Pak ya. Jadi menghafal-hafal saja, berusahalah, memahami berusahalah. Nah dan jangan kecewa seberapa yang kita bisa hafal. Karena memang begini Pak Ibu. Karena kalau tua-tua kok menghafal Quran Pak, memang susah. Bukan soal daya ingatnya yang sudah mulai berkurang. Memang dosa lah banyak. Karena Al-Quran itu kitab suci Pak. Dan Al-Quran tidak bisa mendekat kecuali pada orang-orang yang suci. Cuma kalau anak ketik-ketik itu, anak-anak SD itu Pak, kalau menghafal Quran capek, dapek, lamu, lape. Awak, lambek, dapek, capek, lape. Karena awak, kotoran awak banyak Pak. Harus aku dari ketik, awak itu banyak menumpuk dosa itu. Tidak bisa kitab suci itu Pak, dengan maksiatnya berkabung. Jadi begitu. Nah kalau ada menghafal Quran itu, sama ada membaca, karena Al-Quran itu kitab suci. Maka adabnya tidak boleh kecuali suci. Itu makanya kata Allah di soal waqi'ah la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Itu makanya ibu-ibu kalau sedang haid tak boleh megang Quran, haram hukumnya. Membaca boleh membaca, megang tak boleh karena dia kitab suci. Yang junub tak boleh pegang Quran, pegang HP boleh. Jadi kalau ibu sedang haid nanti yang HP saja, tapi mushaf tak boleh karena dia suci. Ya, Rasulullah minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kalau ini HP ini bukan mushaf namanya, HP. Ya. Ini boleh. Walaupun dibuka. Nah, apa pakai ini HP tetap HP. Cuma itu salah satu aksesorisnya. Ya. Salah satu aksesorisnya adalah
ada program, itu kan program Pak, bukan mushaf, yang tak boleh itu mushaf. Dan kalau namanya Quran kan marfu'ah, ya, marfu'atul mutahharah. Al-Quran itu ditinggikan, makanya di lomakus taruhnya dulu sebelum turun ke bumi. Maka adabnya Al-Quran kalau dipegang taruh ke tempat yang tinggi pula. Maka tidak boleh setara dengan kaki kita, selevel dengan kaki kita, naikkan dia ke atas. Itu adabnya itu. Lalu kemudian Al-Quran itu letakkan di tempat yang mulia, makanya Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim mulia, jangan dibawa ke WC, jangan dimasukkan ke tempat-tempat yang tidak baik. Itu adabnya itu. Bapak Ibu kalau nggak baca Quran karena dia orang, karena kitab itu kitab yang mulia, harus mulia pula, tutup aurat, takkan tak menutup aurat. Jadi memang ada adab. Tetapi tidak mesti, misalnya Bapak Ibu, yang boleh berwudu oleh itu baca itu tidak boleh baca Quran, boleh. Yang boleh menutup aurat, misalnya ibu sedang memasak di dapur, pokoknya sudah harus sabikan. Siapa yang membaca sajadah atau mendengar ayat sajadah dibacakan, lalu dia bersujud. Dan tidak disebut Nabi harus menutup aurat itu. Ibu sedang masak di dapur, baca orang baca ayat sajadah, sujud. Walaupun tidak berwudu, walaupun tidak menutup aurat. Karena tidak ada kewajiban seperti itu, tapi adabnya betul. Karena begini Pak, kalau kita bicara hukum, hukumnya boleh atau tidak, halal atau haram, hukum. Kalau bicara adab, adab itu baik, lebih baik, terbaik. Kalau adab itu soal rasa, cita rasa, ya indah. Tapi kalau hukum, boleh atau tidak. Kalau ditanya, boleh tidak kita baca Quran ketika sedang tidak suci, hukumnya boleh. Kalau hukum, tapi kalau adab tentu tidak ada. Begitu. Sekira begitu, Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kan ada dalam ayat Quran katanya janganlah kamu berbanyak prasangka, misalnya bahwa sebagian prasangka itu adalah dosa. Prasangka dan apalagi sampai tidak hanya prasangka Ustaz yang apa? Menuduh atau apa lah ya, fitnah. Nah sekarang kan banyak kita lihat ini yang pertanyaan bagi saya adalah apakah itu hanya untuk orang Islam saja? Nah karena ada begini contohnya Pak, misalnya ada corona sekarang, ini corona ini kan orang kafir yang buat ini. Nah, kan kita menuduh orang tertentu padahal daya tidak, gitu kan masih tuduhan namanya. Atau ada minuman makanan orang kafir misalnya dia pabriknya orang kafir Amerika misalnya ya. Nah, lalu supaya dia lebih berang, kita tuduhkan saja, ini pakai babi, pakai ini, kaya apa dasar, kan tidak tahu itu. Apakah, ada juga Ustaz yang bilang, Pak, kalau ada itu mungkin ini adalah trik orang untuk mengapakan kita, padahal tak apa, jadi tidak tahu gitu. Apakah kita menunggu prasangka itu hanya untuk orang Islam saja, atau boleh itu akafir misalnya, atau tidak boleh itu semua orang gitu. Nah, gitu. Jadi dituduh-tuduh di WA apa tidak kita tahu. Oh ini adalah taksi orang kafir untuk apa kita? Entah ya, entah dari mana dasarnya, gitu kan? Nah, apakah kalau kita orang kafir kita itu kan boleh tidak ada dosa bagi kita? Apakah ya dosanya untuk orang Islam saja? Karena banyak sekali kita lihat itu. Ya, sista. Baik, Pak Kadir. Memang di soal Hujurat ayat 12 itu, Bapak ya, surat 49 ayat 12 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu kasiran minazzan, jauhi semua persangkaan-persangkaan buruk. Wa inna ba'dazzan ismun, karena bersangka buruk itu ismun, bahasanya ismun kan? Dosa itu banyak. Dosa itu bahasa Al-Quran ada al-khati'ah, ada as-sayyi'ah, ada az-zunub, ada al-ismi. Ini dosa semua, Pak. Dari semua ini, dosa yang paling besar itu namanya ismun. Induk dosa itu ismun. Karena itu kata Allah, berburuk sangka itu adalah dosa besar. Dosa besar. Kepada siapa saja, tidak ada batas itu, Pak. Kepada siapa saja. Itu kenapa kata Allah di surah Al-Hasyr. Bila ada berita datang kepadamu, izaja akafasikun binabain patabayana. Bila ada berita yang datang kepadamu, maka klarifikasi. Boleh jadi itu prasangka. Dan kamu kalau ikut saja tanpa ada verifikasi, akan terjatuh kepada dosa besar. Jadi tidak semua itu yang waktu ya. Tidak semua kita terima ikut sebarkan itu. Jadi bagus satu ibu langsung ya. Tadi pun langsung di grup
diawak langsung diser, Pak. Nah, itu dosa jariah. Oh iya, Pak. Perintah Allah di surat itu ya. Ya, di surat Al-Hujurat juga ayat 6. Ya. Al-Hujurat yang sebelumnya tadi itu. Al-Hujurat ayat 6. Kalau kamu tidak klarifikasi, kata Allah, antusibu kauman bijihala bijahalatin, engkau akan membuat bencana nanti. Ini memang perlu kita verifikasi berita. Ya, termasuk yang terkait dengan non-muslim. Memang begini prinsipnya, kalau non-muslim, Allah memang sebut begitu, lantar da'angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi amin latahu. Yahudi dan Nasrani itu takkan pernah senang kepadamu. Itu Allah yang mengatakan, tidak mungkin mereka senang kepada. Ya. Jadi kita bukan ingin bermusuhan, Bapak Ibu ya, tapi memang itulah faktanya bahwa mereka, nanti Bapak Ibu baca di surah Ali Imran 118, ya, Ali Imran 118 surat 3 118, kata Allah. Orang non-muslim itu kalau baik hanya di luar saja, tetapi yang disimpan di hati mereka kebenciannya takkan pernah kau bisa kirakan. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang disimpan di hati mereka dari kebencian kepadamu tak tanggung-tanggung besarnya. Dan Allah yang tahu hati kita, dan Allah sudah beritahu bahwa non-muslim tidak akan panas, kalaupun ada baik dia dengan kita, itu karena mereka minoritas. Begitu mereka mayoritas, selesai. Dan fakta sejarah membuktikan. Ketika di Spanyol, umat Islam berkuasa 700 tahun aman semua non-muslim. Begitu mereka berkuasa merebut tahta pilihan luar. Atau keluar dari sini. Itu disebut Reconquista. Itu sejarah Spanyol. Apa yang terjadi ya di Cina and etnis Uyghur? Apa yang terjadi di Myanmar? Apa yang terjadi di India, Kashmir? Itu fakta. Bila kita minoritas, selesai. Mereka takkan toleransi dengan kita. Jadi saya ini Bapak Ibu, kalau ada di gembor-gemborkan HAM, pluralisme, multikulturalisme, toleransi, itu ketika umat Islam mayoritas. Tapi ketika mereka yang mayoritas itu tak ada. Itu buktinya Allah telah mengingatkan kita, kebencian di hati mereka itu jauh lebih besar dari kebaikan yang sedang kau lihat. Itu kebohongan kebaikan. Nah, tapi begitulah. Kita bukan berburuk, tapi Allah sebut begitu, sudah. Makanya kita tak pernah memusuhi dalam sejarah peradaban Islam. Tidak pernah ada umat Islam yang membantai non-muslim. Tak ada. Justru mereka dapat hak. Nyaman hidup mereka. Karena kita tidak pernah diajarkan, jangankan non-muslim yang kita bunuh. Kucing saja apa? Tidak masalah kan? Itulah agama kita. Nah, tapi kita perlu waspada. Nah, waspada itu perlu. Ini sekarang nih. Coba. Sesuatu sekarang. Kalau ideologi apa? Lewat ini Pak. Ah. Selesai kita. Pada waktunya selesai. Jadi tidak mungkin sekian tahun ke depan, sekian puluh tahun ke depan. Jadi kenapa masih sambil berjihad? Silakan. Betul itu Pak. Cuma yang saya tanya itu begini Pak. Kan kita tahu bahwa non-muslim itu pasti tidak senang kita, pasti itu ya. Nah, sekarang kan kita punya, kita maunya kita menghancurkan mereka gitu. Nah, kita sebarkan isu ke apa, misalnya di Cina ada pabrik apa, misalnya pabrik kopi, misalnya kan. Ah ini waktu ini ada babi di sini nih ya, gitu kan. Apakah boleh seperti itu Pak? Dalam rangka kita memusuhinya, apakah kita diizinkan dalam supaya orang tidak beli makanan begitu, kita isukan itu, padahal kita tidak tahu itu ada yang tidak, gitu. Apakah yang seperti itu dibolehkan dalam Islam? Tapi kalau dia tidak senang, kita harus berpaham. Tapi kita tidak ada buktinya gitu. Kita isu-isu saja supaya orang tidak laris punya dia gitu. Coba nanti Bapak Ibu baca di surat Al-Maidah ayat 108. Ya, Al-Maidah 108. Hai orang-orang beriman, kata Allah. Kunu kawamina lillah. Suhada adil kisti.
Hai orang-orang beriman, berlaku proporsionallah kamu, berlaku adillah kamu. Wala yajrimannakum syana'an qaumin an la ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku proporsional. Jadi kebencian kita kepada seseorang atau sekelompok orang tidak boleh menghilangkan apa? Profesional dan proporsional kita. Itu disebut keadilan. Jadi kita dengan non muslim memang tidak sama. Tapi tidak berarti kita tidak bisa berlaku adil pada mereka. Muamalah tetap, Nabi dengan orang Yahudi itu bertransaksi. Tapi kalau soal makanan tadi gini loh Pak. Memang Allah memerintahkan kita kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Nah, kita ini tidak membeli makanan mereka bukan karena bencinya Pak. Karena kita ingin seleksi dengan makanan. Karena apa yang kita makan ini mempengaruhi diri kita. Persis itu. Makanya waktu nanti baca di surat Al-Baqarah 172. Makan yang baik itu hubungannya dengan ibadah. Bila kamu makannya baik, kata Allah, ibadahmu pasti baik. Itu kenapa rahasianya kita disuruh memakan yang baik-baik, karena akan mempengaruhi kualitas ibadah kita. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau Allah itu ini balik sekaki kau melangkah untuk berbuat baik ya. Kama saji balik, mayang balik, aco Quran mengantu, aduh, tidak ada madu ibadah apa, aduh, peresu makan, boleh jadi makan salah. Ya. Karena kalau energinya haram, Pak, tidak mau dibawa kepada kebaikan, pasti. Termasuk kepada keturunan kita, Pak. Itu kenapa Imam Syafi'i itu cerdas. Kecerdasan Imam Syafi'i itu masya Allah dalam sejarah sulit nandinginya. Ya. Dia satu kitab itu bisa hafal hanya sambil lewat mendengar, tanpa harus duduk menghafal. Sambil lewat itu nyerana sekali Pak hafal itu. Itu makin kecerdasan itu. Ternyata bapaknya Syafi'i itu Pak dan ibunya, jangankan yang haram, yang subhat pun tak mau dia sentuh. Makanya ada ceritanya kan dia duduk di pinggir sungai sebelum dapat isi ibunya sampai itu kan dia hanyut apel. Buah yang hanyut ini bego dia subhat halal 50%, haram 50%. Halal enggak, haram enggak. Buah yang hanyut oleh bapaknya sakit diambil dimakan. Baru sakit dia makan sadar ikut yang punya. Nyetelusuri kartesan yang punya apel. Ketika bertamu yang punya kabun apel ingin saya ganti Pak. Karena lah tolong sok memakan apel apa yang hanya itu. Segigi pun. Apa balasannya kata bapak yang mempunyai apel itu, engkau bekerja mengurus kebun saya setahun tanpa gaji. Itulah balasannya. Baik. Segiginya Pak Haji. Kok sejuta pada gigi Pak? Itu kenapa anaknya begitu Pak? Karena makan bapak mempengaruhi anak. Jadi kalau ada anakku mata tangka, masya Allah nak kemana lebih ibu. Jadi salah anak itu perisu makan daging kamarnya, ginyu awak makan lebih. Kalau berawal dari makanan itu. Itu makanya umat Islam itu disuruh hati-hati dengan makanan. Itu kenapa kata Allah, ya, makan itu minat bayibat, bukan halalnya, apa ibadnya. Karena mempengaruhi totalitas kita. Nah, jadi begitu. Jadi kita ini Pak, tidak membeli makanan produk non-muslim bukan karena bencinya. Karena kita memastikan makanan itu yang betul-betul baik. Karena itu ada orang-orang saleh Pak. Mereka tak minum air. Mereka kalau minum air sumur yang mereka gali sendiri. Karena pasti halalnya. Kalau pun kan bisa jadi ada zat-zat tertentu Pak. Yang mungkin dalam tanda kutip bisa jadi ini bermasalah. Mereka tidak mau membeli beras di pasar karena boleh jadi beras-beras di pasar itu bercampur dengan yang tidak baik. Dia tanam sendiri padi, olah sendiri, panen sendiri, masak sendiri. Ada orang-orang yang sampai segitu Pak, saking takutnya dengan makanan. Mereka kalau makan, lihat dulu orangnya. Kalau dikasih diundang orang makan, orangnya soleh enggak? Kalau enggak soleh dia enggak mau. Tak mau dia. Makanya kata Nabi kan begitu Pak, la takulu ila min takfir, jangan kamu makan kecuali dari orang takwa.
Jadi kalau kalau ditraktir orang cari orang itu. Tak beres. Terus terakhirnya kan, terakhirnya kan dasar. Kalau dia tahi ahli ibadah saleh dia traktir dia makan nanti. Tapi kalau Pak Judi bangku mana Pak Judi kan yang bawa kalang menombak makan ayo lah jadilah. Entah makan beres beres. Makan yang baik dari orang baik. Karena mempengaruhi hidup, walaupun itu yang tanggung jawab, tapi yang diagennya kawak itu mempengaruhi Allah. Itu makanya ibu-ibu kalau diagin, binti dia apa tanya orang dulu. Terima atau pak, ya tak panggil, dia langsung kelipit, dia langsung. Ibu-ibu kalau banyak dapet, kelipit, tapi kalau sekitar, orang ditanya. Banyak sekitar, kalau diagin, tanya. Karena boleh jadi bapak-ibu ada masalah di situ. Gitu. Karena ada hadisnya gini, Pak. Kululah min nabata min al-haram panaru au nabi. Setiap daging yang tumbuh, kalau ada daging yang tumbuh sedikit saja dari yang haram, maka neraka tempatnya. Itu makanya Nabi Ayub dulu, Pak. Ketika dia sakit kan badannya berulat. Begitu jatuh ulatnya, Pak, ditarik lagi makan lagi. Makan. Ambil lagi rezeki. Karena Nabi Ayub pernah jadi orang kaya. Dan Nabi Ayub sadar betul setiap harta yang banyak akan terselip yang haram. Ada pepatah bijak mengatakan begini, Pak. Bicara kalau terlalu banyak akan terselip bohong di dalamnya. Harta bila terlalu banyak terselip yang haram di dalamnya, pasti. Maka Nabi Ayub boleh jadi di badannya ada yang haram, daripada di neraka nanti bermasalah, ulat dikirim Allah untuk memakannya. Makan. Itu makanya Bapak Ibu kok sakit, Bapak Ibu. Itu calon Tuhan maafin lama-lama haram di badan. Itu makanya kalau sakit, uri badan Bapak ya. Makanya kalau sakit, Pak, itu calon Tuhan memulai. Boleh jadi tiba-tiba itu lama yang haram, Pak. Ya, aku tak mau duduk. Karena boleh jadi, Pak. Ya, makanya ada orang-orang tertentu, Pak, sebelum mati, Pak, dikasih penyakit berat. Ya, sampai badan tinggal tulang saja, Pak. Baru dia mati. Supaya di akhirat tidak masuk neraka dia, Pak. Kenapa? Sudah dihabiskan Allah di dunia dengan sakit. Karena kata Allah, ma min syaukatin yusaku bihil abdu. Tidak ada satu duri pun yang menusuk badan seseorang kecuali sakit tusukan duri itu akan dihapus dosa. Jadi kalau ada orang kurus kering menjelang mati, Pak, itu insyaallah habis semua. Begitu cara Allah menghabiskan yang buruk-buruk di badan itu daripada di akhirat nanti bermasalah. Jadi oke, Pak, itu sakit, itu Pak Acuk sakit, alhamdulillah lah Pak. Itu cara Tuhan mengusahakan ya, hapus dosa. Ya, ada orang bangga, Pak Ambo, setelah 65 tahun sedang panas sakit. Oh, banyak rusuh itu. Banyak rusuh itu. Baik, cukup Bapak Ibu, masih ada? Soalnya kita cukuplah begitu dulu. 12 kurang. Ah, boleh. Silakan. Ada yang pertanyaan yang saya ingin bertanya. Yang pertama tadi kan masalah maligion media dan maligion media. Panjang. Dalam soal kerja itu banyak kan tanya sendiri. Ternyata selama ini kita baca misalnya tidak sama saja entah belum terbedakan ya. Itu yang pertama akan mempengaruhi tidak ke artinya ke maksudnya barang yang berbeda. Yang kedua batas antara dunia dan akhirat. Apa dunia maksudnya akhirat? Sebenarnya kita melihat akhirat itu sudah waktu hari pembalasan tadi kan. Kemudian yang ketiga, masalah keimanan, iman, ada naik ada turun. Boleh dikatakan selama masa COVID ini itu agak banyak goyang di kita ya. Karena kadang-kadang informasi diterima dari berbagai sumber itu berbeda-beda. Mana yang benar, mana yang salahnya kita tidak tahu. Kadang-kadang antara para ulama juga tuh berbeda-beda. Masalah salat aja itu banyak perbedaan pendapat. Rapat, tidak rapat, jarang-jarang. Nah baik, lain sesuai rencana Pak sebelum selesai dan dibohongi. Nah. Tadi khawatirnya kan kalau selesai duduk diboleh. Kalau lain selesai dan dibohongi. Begini Pak, memang ada bacaan tertentu yang kalau salah akan mengubah arti 180 derajat. Tapi kalau baca Malik dan Malik secara prinsip memang berbeda artinya. Kalau Malik panjang artinya pemilik. Kalau Malik itu artinya raja. Tapi pemilik dan raja kan tipis-tipis juga ya, tidak ada terlalu apa.
Yang raja pastilah pemilik. Nah, walaupun tidak semua raja itu pemilik, ya, tapi raja itu dia punya hak milik, punya kuasa. Nanti kalau kita baca iya karena guru baru masalah apa? Iya, dia harus tasdid. Bila Bapak Ibu baca tanpa syiddah ya, iya kan artinya cahaya matahari. Ada cahaya matahari yang menjelang terbenam itu kuning, Pak. Sisa-sisa matahari yang kuning itu namanya iyak. Iyak. Kalau itu Bapak Ibu baca iyak anak budu cahaya matahari yang kami sembah, baru itu masalah. Ya sebenarnya makanya imam itu Bapak Ibu syarat mutlak yang pertama jadi imam itu kata Nabi akra hukum Quran yang paling qori. Nah paling gaik no. Gaik itu apa ada duri baca itu gigi sudah ada boleh. Yang paling qori. Yang paling qori itu yang paling luri bacaannya, yang paling pas masratnya, tentu anak muda. Walaupun usianya baru 10 tahun boleh kalau dia paling qori. Kenapa? Karena itu menjadi kesempurnaan syarat kiraatnya itu. Jadi kadang-kadang ada orang salah, Pak. Menjadi imam pun enggak. Tidak ada urusan umur itu, Pak. Jadi imam. Bila korinya sama, sama-sama kori, baik bacanya. Siapa yang paling banyak hafalannya? Tidak umur. Oh, sama hafalannya. Siapa yang paling banyak hadisnya? Pengetahuannya tentang agama. Kok sama aja, Lai? Baru siapa yang paling umur, Lai? Kok sama aja lagi? Tunggu, sama lagi Pak. Hari sama, jam sama, hari sama. Tak ada bedanya lah. As-Syafi'i memberikan ketentuan terakhir, saya yang paling melatih orang rumah ini. Kalau soal ini, ibu pasti protes. Kenapa? Kenapa imam itu hubungannya dengan As-Syafi'i berijtihad? Kenapa hubungannya dengan jumlah istri? Karena imam ini soal keadilan, Pak. Imam ini soal keadilan. Imam adil. Dan orang kalau satu istrinya belum teruji adil. Iya Pak. Karena satu. Bagaimana menguji adilnya? Kalau dia punya 2, 3, 4 baru disitu teruji adil atau tidak. Ya itu kan ijtihad ya. Saya tidak menyuruh bapak-bapak ya, jangan salah paham. Ini kan aturan agama. Aturan agama begitu Pak. Ini kan logika As-Syafi'i kan bisa diterima. Itu As-Syafi'i hadis ada begitu Pak. Dalam hadis kata Nabi begitu saja. Yang paling banyak hafalannya, yang paling alim orangnya, nah, itu saja dalam hadis. Nah, tapi As-Syafi'i kok makin kok lah. Kok sama Pak. Bahkan umumnya sama juga. Nah, kata As-Syafi'i itulah solusi terakhir. Kalau pilihannya satu saja dia memang kan misalnya yang paling itu tidak juga lurus dia sendiri yang bisa jadi imam tidak juga lurus dari mana tuh? Itu banyak lah itu kayu jadi kambing. Jadi pilihan itu banyak. Ini kita punya banyak pilihan. Itu kenapa bapak-bapak sebelum jadi imam itu? Kenapa bapak-bapak sebelum jadi imam itu tengok kiri kanan dulu. Jangan muncul setelah mikro. Atau tidak yang lebih pantas dari kita. Bahkan dalam beberapa kita pikir sebutkan begini Pak. Bila ada di belakang itu orang yang qori mengikut ke orang yang tidak qori, maka syarat orang yang qori itu tidak sah. Ya, dia yang qori, orang yang qori mengikut ke orang yang tidak qori, syaratnya tidak sah. Salamnya enggak. Salam semuanya. Salam yang kori ini ya. Salam yang kori tidak sah. Yang baik sah. Yang baik sah. Dia mengenai haknya, dia tidak mau. Tidak sah salamnya. Sampai segitunya Pak. Kenapa? Yang kori yang tidak sah. Karena dia menjalimi ibadah orang. Karena begini Pak. Ibadah kita ini, syarat kita akan dinilai dengan imam. Berjamaah ini Pak, kalau 1000 jamaah nilai sholat semua orang itu nilai sholat imamnya. Bila imamnya menjadi buruk sholatnya, itu akan bermasalah ke belakang begitu Pak. Itu kenapa harus yang paling qori itu.
kecuali kau itu terampil tapi kibu kan aku lah situ pak lu baratnya lah tapi kujian dari kibu aku baru deh sarali mu lah ini aku bersuara lah ini enggak sah orang enggak bisa orang yang kau makanya saya kalau di tempat kita siapa kalau saya mau kalau jadi kibu saya tengok semua yang hadir dulu ada enggak yang bacanya lebih baik dari saya silakan bukan sih kalau pengetahuan boleh jadi kita lebih banyak ini bukan soal pengetahuan lidah karena begini pak kehusukan salat jamaah ditentukan bacaan imam. Bapak ibu kalau semayang di Makkah kan kadang langsung menangis gitu ya. Bukan soal mengerapi bacaan, enggak, suara dan bacaan imam ku berasih, lancar. Itu mempengaruhi kehusukan jamaah. Iku lah gaya, amu lah sasak lah batu batu, pasur aja bersambung-sambung. Jadi imamnya tahu itu. Iya. Jadi pasur lah gaya itu jadi imam, itu butuh-butuh. Karena salat jadi imam itu pak. Harus yang paling kori. Jadi itu kenapa bacaannya kalau tidak pas, sholatnya jadi masalah. Nah, yang kedua, batas dunia dan akhirat. Akhirat itu beru, artinya jauh. Dunia ini dekat. Makanya dunia itu dari kata dana. Dana itu artinya dekat. Dunia itu superlatif, paling dekat. Dari kata sama dengan kabir, kabir itu besar, kalau paling besar kubro. Kubra, sugra, dunia itu sama polanya. Dunia ini paling singkat, kenapa dunia? Kita alam kita banyak, Bapak Ibu, dulu kita pernah di alam arwah namanya. Itu ribuan tahun, juta tahun kita di sana. Pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia, alam rahim dan alam dunia satu. Pindah ke alam barzah, baru pindah ke alam. Jadi banyak alam juga. Nah setelah dunia ini ada pemisah. Pemisah antara dunia dan akhirat namanya barzah. Itu kenapa barzah itu artinya pemisah beru. Barzah itu secara hati artinya pemisah. Dia sudah arah. Apa kata Allah? Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan. Kata Allah, Allah menciptakan ada lautan yang asin, ada yang tawar. Keduanya terpisah, tak saling bercampur. Terpisah itu namanya barzah. Ada lautan itu ya? Bapak Ibu kalau lihat di YouTube di antara Spanyol dan Maroko itu ada lautan yang terpisah, ya, yang tak bertemu dia. Ya, padahal sama-sama air. Warnanya beda. Warna pun beda. Di surah Ar-Rahman ayat 20. Surah Ar-Rahman ayat 20. Jadi barzah itu pemisah, Pak. Jadi alam barzah itu Pak alam pemisah antara dunia dan akhirat. Dunia kita lewat, akhirat belum masuk. Tapi dunia kita lihat, akhirat sudah kita lihat, dua-duanya kita lihat, karena kita sudah lagi, karena kita tidak lagi di alam yang dimensinya seperti ini. Kita sekarang itu, Bapak Ibu, tidak bisa melihat akhirat karena kita berada di dimensi yang berbeda. Nanti dimensi alam barzah itu lain, Pak. Kita hidup, Pak, tidak mati. Bapak Ibu, kita mati itu, Pak, tidak indah, loh, Pak. Kita mati berpindah alam. Aduh Bapak Ibu, kita mati itu Bapak Ibu, tidak hilang loh Bapak Ibu. Awak mau deko juga, makan, minum, Bapak kaya, tetap. Jalan barzah itu Pak. Makan Pak. Pesta-pesta mas itu Pak. Cuma ada bisa ya Pak Silo. Tapi kalau langkah itu tak banyak orang ini Pak. Nanti Bapak Ibu baca di surat Ali Imran 169-170 tentang alam barzah itu. Di alam barzah itu kita kata Allah yurzakun tetap menerima rezeki dari Allah. Tuh, itu baru baca itu ya. Ali Imran 169-170. Di alam barzah itu Pak kita masih makan, masih minum, masih berpakaian, punya kawan juga. Nikmat daripada dunia pada bangsa itu. Jadi begitu. Jadi ada alam pemisah yang akan kita lewati namanya bangsa. Nanti Bapak Ibu baca di Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 sampai 100. Ya, surat 23 99 sampai 100 kata Allah, "Ila yaumi yub'atsun wa min wara'ihim barzakh." Kamu akan dikumpul di alam barzah sampai hari kiamat. Jadi kita ini memang akan dikumpul Allah di alam barzah sampai hari kiamat. Dunia kita lihat
akhirat kita lihat. Itulah alam pemisah namanya. Nah, batas dunia dan akhirat itu ya barzah itulah. Ya, batas dunia dan akhirat. Dan semua kita akan ke sana dulu transit. Itu kenapa alam kubur itu kok alam barzah, Pak? Hatta zurtumul. Zurtum itu apa artinya, Pak? Kan bahasa Al-Quran kan zurtum banyak. Zurtum ini dari kata ziarah. Zurtum ziarah juga. Kata Allah, alam kubur itu tempat berkunjung, bukan tempat yang permanen, tempat ziarah. Namanya kita berkunjung ke rumah kawan kan 3 hari, 4 hari pulang ya. Itu namanya ziarah. Ya. Jadi kita di alam barzah itu tidak abadi, Pak. Tempat ziarah, tempat kunjungan sebentar itu. Cuma sampai kiamat. Lamanya nggak tahu. Nggak tahu selamanya, Pak, sampai kiamat. Itu kenapa ya, di surat Fatir ayat 34, surat 35 ayat 34, ada orang yang merasa sesaat saja di alam barzah itu, Pak. Kena nikmatnya. Awak kan kalau sanang, Pak, kan terasa satu lama wajarannya, Pak. Ya, dulu nonton film India ketika mulu-mulu, Pak. 3 jam film India itu, Pak, selantang semuanya. Bang, kalau itu ya rasa awak, mana ceritanya gitu. Karena menikmati. Nah, lalu yang terakhir, nah soal keimanan dengan COVID ini kena begini, Bapak Ibu, kan? Kan semuanya ujian kata Allah. Nanti Bapak baca surat Al-Muluk ayat 2 ya. Surat Al-Muluk surat 67 ayat 2. Hikmah itu semua kata Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini semuanya bencana, bala. Tidak akan pernah berhenti bala dan bencana itu datang kata Allah. Tetapi Allah ingin tahu siapa amalmu yang paling baik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, apapun bencana termasuk yang virus segala macam itu, sebenarnya Allah ingin amal kita menjadi baik. Bukan menjauh dari Allah, bukan meninggalkan Allah, bukan meninggalkan ibadah. Itu salahnya. Tapi Allah wa'alam, semua kan ini pihak. Yang salah pun dapat pahala satu kalau ini pihaknya benar. Pas kedua ini, Ibu, agak kencang baru ini. Ya, nak kusuk lah. Masih kusuk, Pak. Nah, ya, masih, Pak. Lebih kurang, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.